Dari pengurus di Desa Bojoasi, Kecamatan Kalitengah ini, ada yang berbahagia hari ini, yakni Bapak Khairul Nasirin yang hari ini menerima bedah rumah oleh Kapolres Lamongan dan juga Nurul Hayat. Nah tentu hari ini akan diserahkan oleh Kapolres Lamongan Silvana Della Resca yang hari ini diketahui oleh Sina Perwira dan perangkat desa setelah pihak kecamatan. Dan ini merupakan bedah rumah kedua oleh Kapolres Lamongan AKBP Yakob Silvana Della Resca. Semoga rumah ini menjadi barokahnya Bapak Muhammad Nasirin. Terima kasih. Nah, terus dari penjelasan Pak Salam Yakob Silvana Della Resca merupakan ini adalah merupakan rumah yang kedua setelah di Kecamatan Sukuda di Boina, dan yang kedua ini adalah di rumah Bapak Khairul Nasirin warga Pandantoyo Desa Brojo Asri, dan ini ada di wilayah Kecamatan Kalitengah. Nah, ini akan ditandai dengan penguntingan pita oleh Kapolres Lamongan untuk penyerahan bedah rumah yang ada di Desa Bojoasi, Kecamatan Kalitengah. Nah, ini adalah warga atau Khairul Nasirin yang mendapatkan bantuan bedah rumah oleh Kapolres Lamongan dan juga bareng dengan Nurul Hayat. Sebuah lembaga yang menjaga dan divaksa dan memilih masyarakat. Nah, sesuai dan juga tadi, ini akan juga dilanjutkan dengan bedah rumah di lain waktu. Nah, terus tadi ditandai dengan pemotongan pita oleh Kapolres Lamongan menandai penyerahan bedah rumah milik Khairul Nasirin yang ada di Desa Bojoasi ini. Dan ini kondisi rumah yang ditinjau oleh Kapolres Tribunes dan didampingi oleh Camat Desa Pardesa Hasan, dan juga warga juga yang turut bahagia melihat hasil bangunan yang dibantu oleh Polres Lamongan. Nah, ini ada dua kamar, dua ruang tamu dan dapur di belakang. Jadi ini seperti di perumahan. Nah, tentu rumah Khairul Nasirin ini semula tidak layak huni, namun dengan bantuan bedah rumah oleh Polres dan Nurul Hayat ini boleh dibilang rumah yang kembali bisa ditempati dan layak huni untuk warga masyarakat yang tidak berpunya. Tribun, saya kembali saya informasikan bahwa ini adalah bedah rumah kedua oleh Polres Lamongan, sebelumnya di Desa Sukudadi di rumah Bu Ina, dan untuk yang kedua ini rumah Khairul Nasirin, suami dari Ibu Niswatu Solihah. Nah, ini tadi sudah ditandai dengan pemotongan pita. Ini hasil kerja bareng Polres dengan Nurul Hayat. Nah, ini Pak Khairul Nasirin yang ternyata sakit ginjal dan hari ini bersyukur mendapat bantuan dari Polres Lamongan. Ini adalah keluarga Khairul Nasirin, putrinya juga Ibu Niswatu Solihah, Polres dan juga Camat Kalitengah Nurul Misbah. Kemudian dan rencana setelah ini masih akan dilanjutkan lagi untuk bedah rumah barangkali di tempat yang lain, dan kan ini sudah kedua setelah dari sekolah tadi di Kalitengah ini, dan gimana kan? Ya, kita nanti melihat laporan dari para Babin Kamtib Mas. Biasanya kan Babin Kamtib Mas yang melaporkan, kita yang mencarikan untuk CSN ini bisa membangun. Ya, harapan kami masih ada lagi. Jadi kami bisa berkreasi membantu masyarakat Polri agar mewujudkan rumah layak dulu. Oke, Mas Indan.
Nah, Tribunus tadi penjelasan dari Kapolres Lamongan bahwa program di rumah ini akan dilanjutkan lagi untuk tempat yang lainnya, dan Tribunus mereka atau menurut Kapolres akan mencarikan CSR dari sejumlah perusahaan yang tentunya Tribunus. Nah, ini didampingi juga oleh Wakapolres Lamongan, ada Kompol Akai Fahli dan juga Pak Rudin, kepala desa, tentu juga ada camat dan Wakapolres dan juga beberapa anggota panel ramil, ada Pak Suafik dan Tribunus. Ini adalah bedah rumah yang kedua setelah di Sukodadi. Nah, banyak masyarakat yang ikut menyaksikan serah bedah rumah ini oleh Kapolres Lamongan AKBP Yakob Silvana Della Rizka.